Baik, buat yang mau ikutan, seperti yang saya sampaikan kemarin, bikin videonya tidak hanya berkomedi, bisa juga nari, yang lain-lain. Pokoknya menurut kita kalian berbakat. Seperti yang satu ini. Ini dia sulap dari Make Me Power. Harusnya pecah ini kalau misalnya keren. Harusnya pecah dong.
Dahlah. Ilmunya kurang. Ilmunya kurang. Udah biarin. Nah, harusnya pecah karena itu pecah, karena itu. Oke, baik. Silakan maskernya dipakai lagi. Ini dia Max Me Power. Ayo. Oke, silakan Mas Parto, gimana penilaiannya? Ya, menghibur sulap-sulapnya. Sederhana, cuma memang tidak terpikirkan oleh kita bahwa sesuatu yang biasa kita gunakan itu menjadi sulap yang menakjubkan. Berapakah nilainya Max Me Power? 8! Oke, thank you Max Me Power. Silakan. Saya. Nih ya. Tapi Bang, ada yang lebih bagus lagi Bang, teman-teman. Ya, nanti ada. Kenapa? Ada yang lebih bagus lagi penampilan dari. Hey, Max Me Power sini aja. Sini aja tuh. Oh iya iya. Kalau ada pesulap yang lebih. Ada Bang, yang lebih lucu malah dari tadi. Ah, ini gue sih suka. Wah, ini lebih lucu teman gue. Tapi bisa sulap. Bisa sulap. Coba kita lihat. Siapa namanya? Namanya Twin Magician dari Empu Alpa. Ini dia Twin Magician. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam. Selamat malam. Saya memang tahu ini acara memang ajang lawakan, tapi saya datang ke sini memang sengaja tidak melawak karena kita berdua tidak lucu. Tapi kedatangan saya berdua ke sini kita pengen ngapain kita? Tunjukkan bahwa sulap itu ada. Mungkin yang Anda lihat ini pendek. Betul. Tapi ini bisa menjadi panjang. Ya. Tadinya pendek loh. Biarin. Salah tempat itu kayaknya. Tanpa persiapan. Oh iya. Selamat malam semuanya, gak cuma itu aja. Saya bentar, juga punya itu. Itu barusan nyambung pipa doang. Tahu enggak? Pendek jadi panjang. Jadi panjang. Ya? Gimana? Tukang juga bisa. Enggak semua orang bisa. Coba apa lagi? Ada dua gelas. Saya kasih nomor satu dan dua. Di nomor satu ini ada air. Dan di sini kosong. Air ini akan berpindah ke gelas nomor dua. Perhatikan. Jangan ditiru adegan ini. Ini sangat berbahaya sekali. Cuma orang-orang yang profesional aja yang bisa melakukan ini. Ini sulapnya pakai tali. Kamu yakin? Yakin? Ini berbahaya. Yakin? Yakin? Gak apa-apa? Ayo, yuk. Wah, bahaya. Ini bahaya, ini bahaya. Harganya 15.000. Tahu 15.000. Bro, yakin? Dia takut. Bro, takut. Wah, bahaya. Gue bilang gak apa. Bahaya kan? Nah gitu madep. Jangan membangin. Madepnya begitu. Halo. Saya memang bisa menggeser
benda ini mendekati saya. Hanya dengan tepukan dua kali. Bukan hanya saya, teman saya juga bisa. Iya. Tong ini, ketika saya tepuk dua kali, dia akan mendekat. Panggil, panggil yang itu. Hei, yang itunya panggil, temennya. Panggil. Panggil temennya. Lu gini. Gitu. Udah tahu kan harusnya gimana? Itu enggak tahu. Baso 2 kan bisa lo. Itu dia penampilan dari Make Me Angry. Oke, baik. Setelah ini masih ada penampilan yang akan bikin melek mata laki-laki. Wah, gimana penampilan mereka? Tetap bareng kita di Opera Panjava. Yeah.